Pemirsa, berikut ini penampakan rumah kontrakan baru Lesti Kejora dan Rizky Billar. Terlihat hunian tersebut jauh berbeda dengan kontrakan mewah sebelumnya. Diketahui hunian baru ini terlihat asri, dikelilingi banyak pohon. Usai memutuskan berdamai, Lesti Kejora dan Rizky Billar kini kedapatan pindah dari kontrakan mewah mereka. Lesti Kejora dan Rizky Billar kini tak lagi tinggal di rumah kontrakan di Cilandak, Jakarta Selatan, dan juga di rumah orang tua mereka. Sebuah video beredar dan memperlihatkan Lesti Kejora dan Rizky Billar keluar dari rumah yang terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan rumah kontrakan sebelumnya. Momen Lesti Kejora dan Rizky Billar keluar dari rumah tersebut diambil oleh seseorang dari lantai atas rumah di depan mereka. Banyak yang menduga rumah tersebut kini ditinggali oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Keadaan rumah itu terlihat asri dengan banyaknya pohon-pohon besar di depan rumah. Rizky Billar dan Lesti Kejora seolah terlihat ingin mencari ketenangan untuk rumah tangga mereka. Selain itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar seolah ingin memulai hidup baru dengan lebih sederhana. Namun, belum diketahui pasti wilayah tempat tinggal Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut. Dalam dokumentasi yang berbeda, kakak Rizky Billar, yakni Bobby, membenarkan sang adik telah pindah rumah. Namun, ia enggan untuk membeberkan secara detail lokasi tersebut. Bobby mengaku Lesti Kejora dan Rizky Billar kini mengalami banyak perubahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Diketahui sebelumnya Rizky Billar dan Lesti Kejora tinggal di rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan. Di rumah mewah itu keduanya diketahui hanya mengontrak. Hal itu dikatakan oleh Yeni selaku ketua RT di kawasan tersebut. Menurut Yeni, pasangan suami istri itu mengontrak selama 3 tahun. Yeni mengatakan jika Lesti Kejora dan Rizky Billar baru tinggal di rumah tersebut 1 tahun lamanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!